Pertemuan antara petenis unggulan utama asal Australia Omar Jessica versus petenis Britania Raya Max Bassing menjadi partai puncak di nomor tunggal turnamen Aman Mineral Men's World Tennis Championships 2024. Sejak awal, pertarungan antar kedua petenis ini berjalan ketat. Set pembuka menjadi milik Omar Jessica setelah petenis Australia ini menang dengan skor 6-3. Pertandingan akhirnya harus diselesaikan lewat rubber set setelah di set kedua, Max Bassing mampu berbalik unggul dan mengambil set kedua dengan kemenangan 6-3. Di set ketiga yang sekaligus menjadi set penentuan, kejar-mengejar angka terjadi hingga kedudukan 5-5. Namun, Omar akhirnya memastikan meraih gelar juara dengan kemenangan 7-6 tiebreak 2 di set ketiga. I think the key was for me to start coming forward and play a little bit more aggressive, which I started doing in a few more drop shots, I think. But you know, like I said in the tiebreak third set, it's anyone's match, you know. It just comes down to the one point. But I mean, it was amazing. I think that was 3 hours or something. It's a long match, you know. So it was one great match. So yeah, I wish him all the best. Gelar juara di turnamen kelas M15K yang menjadi rangkaian ITF World Tennis Tour ini membuat Omar berhak atas hadiah sebesar $2,160. Rencananya, turnamen dengan kelas M15K dan M25K ini akan berlangsung di Bali National Tennis Center di Nusa Dua Bali selama 4 seri dari 26 Agustus hingga 23 September 2024. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Nusa Dua, Bali.